Untuk menyambut, memeriahkan dan mensosialisasikan Asian Games ke-18, Kota Administrasi Jakarta Barat dengan giat 5K Fun Run dengan peserta dari kalangan umum, diantaranya TNI, Polri, aparatur pemerintah dalam 3 pilar kota Jakarta Barat, pelajar, dan masyarakat umum dengan jumlah 2.000 peserta lari dengan rute start dan finish Jalan Raya Kembangan depan kantor Wali Kota Jakarta Barat, Jalan Puri Indah Raya hingga sampai putar balik Pasar Puri Indah dan kembali ke kantor Wali Kota Jakarta Barat. Kegiatan ini turut dihadiri dan dibuka oleh Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Salahuddin Sandiaga Uno yang didampingi 3 pilar kota Jakarta Barat yaitu Wali Kota Dr. Andes Rustam Effendi dan Dim 0503 Jakarta Barat Letkol Kaf Andre Henry Masengi, Kapolres Metro Jakarta Barat yang mewakili serta pejabat utama jajarannya. Kegiatan ini mendapat prioritas lintasan jalan yang steril dari arus kendaraan dengan dilakukan penutupan jalan akses rute, pengamanan dan pengawalan ekstra dari pengamanan terpadu, yaitu TNI, Polri, Dishub, Satpol PP, dan unsur relawan yang tergabung dalam kepanitiaan 5K Fun Run Jakarta Barat. Kegiatan ini dimulai pada jam 06.30 WIB dan pada jam 07.45 WIB para peserta telah memasuki finish halaman kantor Wali Kota Jakarta Barat, dilanjutkan dengan tamah-tamah dengan sambutan Wakil Wali Kota Haji Muhammad Zain, pembagian door prize hadiah kepada pemenang 5K Fun Run. Rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan situasi kondusif. Demikian dilaporkan oleh Binmas Kembangan Selatan Polsek Kembangan Aibtu Muhdir. Salam Jakarta.